Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada praktikum percobaan pembuatan ekstrak herbal dengan granulasi basah, kita akan menggunakan bahan-bahan sebagai berikut. Yang pertama, kita menggunakan ekstrak etanol daun kelor sebanyak 6 gram. Kemudian menggunakan manitol sebanyak 10,54 gram. Kemudian menggunakan laktosa sebanyak 10,54 gram. Kemudian ada talkum 1,5 gram. Asam sitrat 0,75 gram. Dan CMCNA sebanyak 2% dari bobot total tablet yang akan kita buat. Kemudian alat-alat yang kita gunakan ada mortir dan stamper. Ada ayakan nomor mesh 12, kemudian ayakan nomor mesh 20. Dan loyang. Kita campurkan bahan-bahan padatan berupa laktosa, kemudian manitol, kemudian ada asam sitrat, dan talkum. Kemudian zat aktif berupa ekstrak. Dan bahan pengikatnya berupa CMC dengan konsentrasi 2%. Adukan dilakukan sampai mendapatkan massa yang kempal, jadi bisa kita bentuk menjadi granul. Setelah terbentuk massa yang kempal seperti ini, kita lakukan uji banana breaking test. Jadi untuk melihat apakah massa yang kita akan buat granul sudah cukup. Nah, kita patahkan. Tidak ada butiran-butiran yang terjatuh, maka bisa kita cetak menjadi granul dengan menggunakan ayakan. Nah, sehingga kita dapatkan granul yang berbentuk seperti ini. Nah, ini masih basah sehingga kita harus mengeringkan ke dalam oven. Di set
pada suhu 60 derajat Celcius. Kemudian kita tunggu sampai suhunya meningkat sambil kita masukkan ke dalam oven.